Oke semuanya, selamat datang bersama Obi di sini dan kita lanjutkan lagi layer of fear keduanya. Langsung saja kita menuju ke tempat selanjutnya. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Itu dia tuh. Gigi kemarin yang kita kumpulkan. Sekarang kita harus menuju ke pintu yang lain. Tapi ini sepertinya tidak ada habisnya ya pintunya ya. Dan begitu nyampe pintu yang kayak begini, ini yang paling lama nih, diputer-puter untuk membuka pintunya. Oh iya, dan jangan lupa untuk memberikan like kalian, terima kasih. Nah, di sini kita harus hati-hati nih. Ini setiap pintu yang udah kita lewatin dia akan kayak ketutup ya. Gak bisa ke situ. Waduh, nggak boleh dong, emang harus kita ke basement. Belah sini ya, maaf, permisi. Kayak ada raksasa gitu. Ini bisa kebuka, ini enggak. Lalu ada jalan juga ke sebelah sini ya. Ini nggak bisa, yang ini. Ini juga bisa sih. Show yourself, ye one-eyed freak. I'll make ye wish ye had a spare. My hero. Kita cuma dapetin itu doang sih. Gak bisa dibuka. Harus hati-hati. Di sekitaran sini gak ada yang bisa diambil ya. Gak ada. Aman. Itu apa itu musik sih? Ini apa? I think Flower's been trying to fix his Alcambar. One of the few things he still can. Entahlah. Di sini juga ada catatan, panjang juga rupanya. Senang nggak bisa, kita ke bawah deh. Di bawah sini ada apa? Gelap sekali. Kemana nih kita nih? Tolong, di sini gelap banget. Oh, nunduk. Ih bener lah, di sini gelap banget, tak ada apa-apa. We look for a place to hide. The dark can be many things. Ini maksudnya apa? Apa nih, ha? Ini udah aku ambil nih, jangan bilang teka-tekinya makin ribet lagi. Oke, terus kita ngapain? Yang ada lagi dong yang lain. Nah, kita ambil lagi. Kita harus ngambilin kepala boneka. Masalahnya aku nggak bisa lihat apa-apa ini. The dark can be a lonely place. Iya, apalah itu aku nggak tahu. Yang penting kita ambil ini. Solitude can be a sentence. Halo? Halo, misi numpang lewat, kemana ini arahnya? Aku nggak tahu. Oke, kita lari-lari aja ini. Aku nggak tahu sih arahnya kemana ya. Udah dong, udah ya, udah tutup. Misalnya, ay! It is whatever you make it. Tunggulah, masa kita masuk lagi sih?
Iya dong, kita disuruh masuk lagi. It's better to hide, to let the dark in. Father's coming. Quick, get in. No, please. I said, get in. Apa yang terjadi? Katanya ada yang datang sih, tapi nggak tahu nih. Kita langsung masuk aja dalam peti. Apa coba ini? Apa ini? Kenapa? This land is a wonder to be sure, but how will I ever get home? Home? Now why'd you want to go to such an awful place? Ini mengerikan sih. Oke, sudah kembali lagi ke tempat ini, mantap. Cepat juga ternyata perjalanan yang kali ini ya. Come on, he'll get mad if we're not back before him. Ayo kita lari dari tempat ini dengan cepat. Nah, sudah di bawah. Ah, kebiasaan nih. Setiap lewat jalur yang ini nih. What is that thing? I thought I knew, but now I'm not sure. Okay, Jimmy, pelan-pelan saja. It has to take shape in your head first. Semoga tidak terjadi apa-apa, dan di sini kita harus mutar-mutar dulu. Sangat menyebalkan. Jangan ditambah di luar itu kayaknya ada raksasa yang sedang menunggu kita. Kita bisa ke bawah, kita bisa ke sini juga. Aduh, ini lama banget lagi bukanya. Ayo dong, terbuka dong. Wah, parah sih nggak dibuka-buka. Nah, kita bisa ke sana, tapi ini tanda panahnya ada ke sana juga. Senang udah. Aduh. Aduh, ke sana, ke bawah. Gak mungkin sih ke bawah. Gak mungkin, soalnya nggak ada jalanan lain. Ini apa ini? I gave them everything. Itu emang gak bisa. Emang jalan kita ke sebelah sana. Yang kuncinya kita buka. Nah, tempat ini. Kita harus ngapain di sini? Tidak ada sesuatu yang terjadi, tolong dong. Kita nggak bisa keluar juga sih, pintunya mana nih? Dikunci. Apa yang harus kita lakukan di tempat ini? Aku bingung. Tidak ada sesuatu sih di bawah sini ya. Nggak bisa loncat juga lah, tolong dong. Ini gimana ya? Atas sini. Nggak ada jalan. Hanya pintu ini yang bisa ku pegang, tapi gak bisa ku lakukan apa-apa. Tolong. Oh, jadi kalian harus ke sebelah sini nih. Nah, di sini ada jalan. Oke, ternyata ada jalan ya. Hai. This is where you come in. Mana nih, aku nggak bisa loncat. Aku bisa naik. Oh, jongkok. Hey, diem dong, jangan gitu dong. Kita ngambil apa nih sekarang nih? It seems the tables have turned, quartermaster. Curse you and your mutinous puppets.
I will not make this easy for you. If I am to meet my doom today, it will be by your hand. By your action. Waduh. Play your part, villain. Yes. Too late to build your character, boy. You wanted to be like me? Shoot! What are we to you? Mere playthings? Play your part. Sudah. You thought you could be me? You will always be just a scared little boy. Apa yang terjadi? Kita harus kemana? Ke bawah kali ya? Kayaknya sih ke bawah. Ke tempat di mana dia terjatuh. Oke, ini dia. Lily. Hai. Lily. Ya, ampun dia bangun Lily, tuh. I thought you were gone. That's because I was. Well, she is. What? Who I was a moment ago is no more. Now, I can become someone else. Apa tuh? Apa tuh? Kok tiba-tiba hilang? Disini juga ada pintu tapi nggak tahu harus ngapain. Oke, buka perlahan-lahan. Sudah selesai ternyata. Oke. Come, we can't stay any longer. Sekarang kita harus ke office. I know. Henceforth, I shall be Captain Baines, the Black Wanderer. Sekarang tersisa ada dua pintu ya. Yang itu sudah selesai, berarti ini antara ke sini, berarti sini ya. Oke, kita cobain. Nah, sudah terbuka. Ada sesuatu di sini. Kita harus ngumpulin itu kah? Ini apa coba? Yap, betul sekali, kita harus membangun ini semua ya. Tidak ada lagi yang bisa kita ambil. Bos ini cuma ada tulisan doang sih. Masih belum bisa. Colok ke sini. Masih belum bisa. Apalagi harus kita cari. Oke, dapat sesuatu di situ. Nah, ini ada sesuatu juga. Nah, dapat. Ini buntung gak ada apa-apa. Oke, kosong juga. Mungkin yang terakhir. Potongan-potongannya. Tinggal satu sih sebenarnya potongannya ya. Iya, satu lagi tapi di mana ya? Aku nggak nemu loh. Kolong sini nggak ada, di kolong sini. Nggak ada juga lah.
Mana ya? Kok aku gak nemu? Nah ini kali ini. Bukan. Nah ini dia, ketemu juga akhirnya. Setelah dicari-cari ya. Selesai. Oke, roket meluncur. 3, 2, 1 dan meluncur. Entah kita akan kemana ini meluncur ya. He was always there, following in my footsteps. Silent, smiling sadly, like a warm shadow. Kita harus menghindar ya. Always there, but never really present. Sometimes, when darkness fell across town, we'd sneak out of the house. Hati-hati, jangan sampai kena. Oke, aman ya. Into the night sky, watching the stars, but never really seen. Sabar, diam di tengah biar enggak kena. Oke, aman. Hampir aja kena ya. Kenapa tiba-tiba ada muka manapun di situ dengan menyeramkan? The stars were already there. At that moment, I knew he had it in him to make a thousand hearts bleed, a thousand heads turn, a thousand eyes weep. My brother, the silent dreamer, dreaming that a day would come when we could leave it all behind. The journey of a lifetime, a light on the horizon, a flame to cool his own. Yes, he had it in him to make a thousand souls burn, make them feel alive, make them live forever, a thousand lives. But never mind. Never mind. There we were, dreaming our souls away into the night sky. When we could almost reach out and take it, a cruel shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Something. Hai, itu di atas ngapain ya? Kita diceburin ke bawah sini ya, kenapa ya? Hai semuanya, numpang lewat ya. Nah, selesai juga akhirnya, kabur aja deh. Kabur. Aduh. One day we'll get to see how it ends. Iya, aku juga udah agak sabar ini. Mau lihat bagaimana akhirnya. Tolonglah, disudahilah. Sudah sangat menakutkan. Jantungku sudah terlalu banyak berdebar kencang dan terkejut menghadapi semua ini. Jadi tolonglah untuk ditamatkan dengan cepat kalau bisa. Ampun, putar-putarnya lama sekali. Tersisa pintu yang ke bawah. Ada apa di sini? Engkau kemana? Ada dua lagi pintu yang bisa kita buka. Sebelah sana udah tertutup ya. Kalau di sebelah sini sih nggak ada apa-apa. Udah ya, udah selesai semua ya. Oke lah, kalian terserah lah, mau ngapain aku lah, terserah ya. Oke, ayo, ngapain ini, banjir. Kita nggak bisa lewat, ini gimana caranya?
Gak bisa dong, gak bisa ngapa-ngapain. Lah? Kita tiba-tiba ada di sini dong. Ini apa maksudnya? Apa lo maksudnya kita tiba-tiba pindah ke sebelah sini dong? Iya, ini kita udah kejebak di sini lah. Ini apa ini? Bisa lah. Matiin kah? Entahlah itu apa gunanya. Ini ketutup semua sih. Ini juga lagi badai sih di luar sana. Aku nggak ngerti ini maksudnya apa. Tolong dong. Ini kondisi kan aku nggak paham teka-tekinya. Iya sih aku nggak paham teka-tekinya. Nggak bisa dibuka, itu nggak bisa dibuka, ini juga nggak bisa dibuka ya. Halo. Udah dimatiin, ini juga dimatiin kali ya. Gak ada apa-apa sih, ya udahlah. Ya, tolong dong, kita kejebak di dalam sini. Tuh kayak gini. Aku pun nggak tahu sih harus ngapain. Oh, jadi kita harus ngatur-ngatur ya antara hujan, badai, atau angin. Terus kita tinggal klik ini. Oke. Enggak deh kayaknya. Bukan, berarti angin. Bukan juga. Hujan sih udah bener ya. Ini apa nih maksudnya? Dia goyang-goyang sih. Jadi kita harus kayak ngikutin dia gitu. Ini udah sama. Mungkin kita harus ke air kali. Bukan hujan badai. Coba aja dulu lah. Bukannya apa ini? Oh, matahari ya. Ini coba kita matikan terlebih dahulu. Apakah bisa? Tidak. Tidak juga. Kita masih terjebak di tempat ini. Nah, seperti ini sudah selesai. Bagus sekali. Dan akhirnya sesuatu terjadi di sini. Teka-tekinya benar-benar susah sih. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Ke kamu, oke, aku balik lagi ya. Sudah selesai kah atau belum kah? Bagaimana ini ayat ketiga? Sangat membingungkan ini puzzle-nya nih. Kalau puzzle-nya terlalu membingungkan, aku juga jadi bingung lah.
Oke, sudah selesai di bangunan itu. Di sini tidak ada apa-apa. Bangunan yang bosnya juga kalau nggak salah udah ya? Iya, itu udah. Jadi tersisa bagian sebelah sini nih. Tinggal lari. Apa sih? Dodol, dodol. Gelap di sini, gelap. Kita lari ke sebelah mana? Gelap tuh. Why can't you just leave us alone? Kita nggak bisa lewat. Kita kemana ini? Ikuti saja cahaya terang. Gak bisa dong. Waduh, 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 patah-patah. Waduh, patah-patahnya kemana ini? Gak ada sebuah gambar sih, tapi kita nggak tahu lagi. As if it wasn't useless enough. Tolonglah, aku nggak tahu harus ngapain kemana nih. Ini gelap banget sih. Nah, ada sebuah pintu untuk kelihatan. Ada gambar tangan. Nah. Ini apa ini? You're the one who's useless. You cruel one-eyed freak. What did you call me? Get away from him. You monster. Kenapa ini tiba-tiba bergetar? Wow, apa itu? Ayo, ayo, ayo. Nggak akan ke sana dong berarti. Ke sini kah? Bukan, nggak ke situ dong. Oke, ke depan sini ada beberapa jalur ya. Jangan sampai kena lampu. Ke sini? Ke sini bukan sih? Bukan lah, nggak tahu deh yang mana nih. Kena semprot. Waduh. Kita udah kayak bingung-bingung ini harus kemana, tiba-tiba kena semprot sama cahaya yang bisa membakar kita begitu saja. Kacau, kacau, kacau. Wah, baru maju, baru hidup, tiba-tiba kena semprot. Parah sih. Bukan, berarti lurus ya. Oke, kita hampir kena. Lari, lari, lari. Yes, ada jalan. Hati-hati. Hati-hati, depan sini ada sesuatu tempat sembunyi. Oke, kemana lagi ini aku nggak tahu nih. Oke, ini tempat apa lagi nih? Aku nggak tahu, sini gelap banget. Thank you.
Aku nggak tahu kita harus kemana ini. Long. Waduh, bingung, gelap. Gelap banget, waduh, nyebelin sih, gelap banget, ih parah sih. Kita nggak bisa ngeliat apa-apa, kita nggak tahu di mana arah itu juga di mana, jalan keluar kemana. Aduh. Oke, cahayanya ngejar ke sebelah situ sih. Di sini nggak ada. Nah, ada jalan akhirnya ketemu juga. Waduh, susah. Oke. Ini apa lagi nih? Tiba-tiba ada petir. Goyang-goyang. Kanan kiri aku juga nggak tahu. Aduh. Hey, tolong. Di mana nih jalanannya? Jangan gitu dong. Nah, ada jalan lagi. Nah. Kemana nih? Ini meskipun gambarnya diterangin, tetap aja gelap ya, gelap lah. Ya, kena dong, aku gak lihat itu apaan. Oh, tidak. Kesalahan yang fatal, tidak melihat cahaya di situ. Kukira itu cahaya lampu biasa, ternyata cahaya yang nyemprot kita menjadi abu. Oke, kita akhirnya berhasil kabur dari cahaya itu. Waduh, ada lagi dong. Ngeri. Itu gimana cara kita lewatnya ya? Nggak bisa. Wah, parah sih. Oke, kita kesini sebentar. Biarkan cahayanya ke depan sana. Kita kabur ke sebelah sini, lurus aja terus. Oke. Ini susah banget. Ayo dong. Ah, kejepit. Jangan. Tunggu. Sabar. Sedikit lagi dan berhasil keluar akhirnya. Mendapatkan sebuah bunga ini untuk apa Father, coba? It's today. My love. I'm going to see her. Take care of the house. Ini tempat yang benar-benar membingungkan. Ada kita dikejar-kejar lampu yang kayak begitu lagi tuh. Oke, udah sampai checkpoint. Kita kemana nih sekarang nih? Ini apa lagi? Hai. Ya, aku harus bantu kamu apa? Is it over? Sebentar lagi kita sudah selesai nih. Ayo dong, buka. Nah. Ayo dong, selesai dong. Terakhir dong. Tamat dong. Akhirnya dapet juga. Katanya suruh bernapas ya.
Mantap sekali, tidak ada yang terjadi. Kita hanya dikejar lampu dan nyasar di dalam labirin. Yes, kita sudah kembali ke rumah atau bukan ini? Kita ada di mana ini? Sebuah hutan kah? Nggak tahu ini apa. Kita buka dulu nih pintunya dong. Buka, 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 kak. Ih, siapa yang nyuruh bukanya ke belakang? Wow. Wow, tempatnya kok jadi berbeda ya? Jadi kayak ada bunga-bunganya gitu. Jadi pohon-pohonnya gitu ya. Tuh, ada sesuatu hal yang mengerikan terjadi sepertinya. Tapi kayaknya kumis. Ya. Belum kelar tulisannya. Juga nih aku baru nemuin beberapa sih. Jadi teka-tekinya nggak terlalu komplit. Ini kayaknya kapalnya sih ini ya. Kecelakaan dan terdampar di sebuah pulau, mungkin seperti itu. Bisa jadi ya kan. Mari kita lihat juga nih teropongnya ada apa di sini. Itu apa? Ih, salah dong. Ini aku mau lihat yang mana? Nah, itu apa tuh? Nah, sudah selesai dia hilang juga dan keluar. Dapat apa? Dapat apa? Tidak ada di sini. Baiklah. Ya sudah. Kita masuk ke dalam sini, kita nyalakan ini lagi, oke? Sudah komplit kan? Sudah tamat. Hah? Gimana ini? Hah? Sudah tamat atau belum? Ah, masih belum ya. Ternyata ada yang keempat bernapas. Baiklah, kita sudahi dulu videonya sampai di sini deh. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar kalian. Terima kasih juga buat kalian sudah berkunjung dan supportnya. Salam dari Obi, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.